Selamat datang di KM21, di mana kalian akan disajikan film cewek-cewek cantik dan mantap-mantap punya. Di mana kalian kucerat pasti akan muncrat. Kalian bisa kucerat sampai muntah-muntah 2 kali sehari. So, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di alur film kali ini gua akan merangkum alur film cewek yang aduhai sangat gurih lagi, coy. Kode busuk film ini JUL strip 078. It's showtime. Sorry guys, habis ini gua tutup channel ya. Film ini menceritakan kisah pilu seorang istri yang dibakar kebun kecilnya oleh mertuanya sendiri, hingga membuat ia menjadi ketagihan setiap hari karena suaminya ini jarang menucuk-nucuk gua bucuknya itu. Memang ending yang busuk, coy. Daripada penasaran, putar dulu cikicrot. Di awal film ini diperlihatkan satu keluarga kecil yang lagi santui. Pasangan suami istri ini bernama Suloyo dan istrinya bernama Saori. Dan di situ terlihat ayah Suloyo sangat murung karena ia baru saja kehilangan goa bucuk istrinya yang sudah meninggal duluan, coy. Kampret. Ayah Suloyo ini bernama Pade. Dan di situ terlihat sang menantu sangat menyayangi ayahnya itu, dan ia menghibur ayahnya itu sehingga membuat Pade ini senyum seperti Joker. Dan di situ suaminya bilang tinggal beberapa hari lagi ayahnya ini akan berulang tahun. Saori dan suaminya pun berencana untuk merayakannya bersama-sama. Singkat cerita, tibalah malam yang dinanti-nantikan, di mana Pade ini akan berulang tahun. Namun di situ Saori ini basah kuyup ke rumah mertuanya hingga membuat pakaiannya basah dan terlihat transparan, sehingga aset-aset busuk miliknya yang masih terbungkus terlihat begitu indah. Ayahnya pun yang melihat menantunya dalam keadaan itu, ia malah tidak fokus dan ingin sekali menucuk-nucuk goa bucuk menantunya. Kampret, coy. Saori pun menelpon sang suami. Ternyata suaminya malam ini tidak bisa datang karena ia masih ada pekerjaan tambahan. Memang ending yang kampret, coy. Dimana malam yang diinginkan itu hanya dirayakan mereka berdua. Malam itu Pade ini terus merayu Saori agar ia mau membukakan goa bucuknya untuk ditucuk-tucuknya dan muntah-muntah dalam. Karena suasana dingin yang mendukung dan goa bucuk Saori yang sudah becek karena hujan tadi, ia pun membukakan goa bucuknya untuk ditucuk-tucuk dan mereka pun langsung saling. Oh, mati ketuh. Kejadian busuk itu terus terulang, di mana ada kesempatan Saori ini selalu membukakan goa bucuknya agar ditucuk-tucuk ayahnya. Sampai Saori pun hamil, lalu film ini pun tamat. Oke guys, gimana menurut kalian review busuk gua kali ini? Yang dimana Saori ini membukakan goa bucuknya kepada ayah mertuanya, coy. Memang kampret, coy. So, tidak ada pelajaran dari film ini. Film ini hanya hiburan buat kita semua. Jika kalian belum berteman, silakan klik tombol subscribe-nya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya. Jika gua ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. See you next time. Bye-bye.